yang saya cintai. Ini sudah dapat semua? Ini? Sudah. Ya. Ini formulir ini mama-mama dan anak-anak tanda tangan kalau bersedia untuk minum kapsul dan tablet zat besi yang akan kami bagikan. Ya, jadi penelitian ini bertujuan supaya ibu-ibu, adik-adik yang ada kurang darah sekarang ini, setelah meminum obat yang dikasih, bisa meningkatkan kadar Hb di dalam darahnya sehingga tidak anemia lagi. Ya, jadi mengerti ya ininya tujuan daripada penelitian ini. Sudah paham? Sudah. Ya. Nanti bagaimana? Mau ikut penelitian ini sampai selesai? Siap? Siap. Semuanya? Minum obat setiap hari? Selama 60 hari. Bisa kah? Bisa. Nah, nanti setelah 60 hari minum obatnya, nanti ibu kepala puskesmas bersama petugas akan mengambil darah sekali lagi, ya, kemudian diukur lagi kadar Hb-nya. Apakah masih tetap anemia atau sudah kembali ke normal, ya? Jadi seperti itu. Jadi waktu beberapa hari lalu sudah diambil darahnya dan diketahui bahwa ibu-ibu, anak-anak ini adalah tergolong anemia karena Hb-nya kurang dari 12. Jadi nanti kemudian kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, nanti akan diundi, ya. Nanti baru dibagi obat sesuai kelompoknya. Minumlah obat itu selama 2 minggu. Nanti 2 minggu kita ketemu lagi di sini, ya. Nah, jadi ibu-ibu, adik-adik, anak-anak tidak dipaksa ya untuk mengikuti penelitian ini. Boleh ya, boleh tidak. Ya, bagaimana? Mau ikut penelitiannya? Ya, baik, berarti semua setuju untuk mengikuti penelitian ini. Nah, jadi ini nanti setelah setuju, berarti nanti tolong tidak ada isian. Tolong tanda tangan. Tanda tangan di belakangnya. Peserta atau subjek penelitian ada tanda tangannya di situ, berarti ibu-ibu, adik-adik setuju untuk mengikuti penelitian ini, ya. Ibu-ibu ada yang hamil? Tidak ada, ya, menyusui boleh, ya. Ada yang umur di bawah 15 tahun? Semua 15 tahun? Ya, baik. Ada yang umurnya 50 tahun? Tidak ada. Berarti semua memenuhi syarat, ya. Baik, jadi kalau setuju untuk mengikuti penelitian ini, tolong tanda tangan di belakangnya. Ya. Dan ini ya. Jadi semua boleh tanda tangan sendiri, ya. Kalau setuju, silakan tanda tangan di belakangnya, ya. Enumerator tolong dibantu, ya. Itu di halaman yang kedua dari terakhir, ya. Nanti pada saat minum obat, ya, karena ada yang minum tablet zat besi, ya. Mungkin ada sedikit mual ya pada saat minum obat itu, jangan berhenti. Jadi minum obat pada saat makan atau segera setelah makan, ya. Nah, yang minum tablet zat besi itu biasanya, mohon maaf ya, kotorannya sedikit agak berwarna hitam. Tidak apa-apa, tidak usah takut, karena itu memang obat itu kalau kita minum seperti itu,
tolong dikumpulkan kembali kepada petugas.
ibu-ibu, anak-anak sudah tahu belum tentang anemia ini ya? Sudah tahu belum tentang kelor? Jadi tidak usah takut ya. Tidak ada juara di sini. Sudah itu simpan nomornya nomor berapa ya, supaya nanti dicatat ya. Jadi jangan dibuang kertasnya, pegang dulu, sudah dicatat baru boleh dibuang ya. Nomor 2 di tengah, nomor 3 di sini. Yang dapat nomor 3 di sini, ayo.
Nomor 2 supaya mengerti. Jelas toh penjelasannya? Jelas. Oke, lanjut, Mam. Ya, coba
baik. Lanjut yang kelompok ketiga, ya, dia dapat dua macam, ya. Nanti lingkar ya, mama yang ini di kelompoknya ini, ya. Di lingkar kelompoknya tiga, jadi lingkar di tiga. Minumnya ada dua macam. Yang satu, yang ini, ya. Yang ini diminum satu kali sehari saja, pagi setelah makan, ya, atau pada saat makan boleh. Kemudian minum juga ini dua kapsul, ya. Nah ini diminum tiga kali dua kapsul sehari. Jadi pagi dua ditambah satu kapsul satu ini tablet, ya. Kemudian siang minum saja dua kapsul ini. Malam minum saja dua kapsul ini sampai dengan tanggal 5 Oktober. Jelas? Ada yang tidak jelas boleh tanya. Dua kapsul tiga kali sehari. Bisa, Pak? Bisa. Nanti saya akan sediakan uang transport pada tanggal 5 nanti. Iya, sekarang minum obat free tambah uang transport lagi. Ya, supaya bisa datang ke puskesmas, ya. Seperti itu. Nanti saya atur dengan ibu kapus, ya. Baik. Jadi itu cara minum obatnya. Jangan lupa isi di sini, ya. Jadi paginya sudah minum, siangnya sudah minum, langsung kasih tanda X atau tanda rumput, contrem, ya. Silakan kasih tanda bahwa itu sudah selesai diminum, ya. Jangan lupa. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, saya mau kasih tahu, ini obat yang ini terutama, ya. Ini ada sedikit menimbulkan rasa mual ketika kita minum. Ya, karena itu saya anjurkan supaya pas makan atau setelah makan baru minum. Yang kelompok 1 dan kelompok 3, ya. Kalau yang kapsul aman, ya. Sejauh ini aman, tidak apa. Tapi kalau ada misalnya ada keluhan, ada apa, boleh telepon saya, boleh telepon ibu kapus, ya, atau datang ke puskesmas, ya. Jadi kalau ada reaksi apapun, silakan hubungi saya atau datang ke ibu kapus. Nanti ibu kapus akan telepon saya. Sudah jelas? Nah, yang minum tablet ini juga kelompok 1 dan 3, nanti warna kotorannya, ya, maaf ya, dia akan agak sedikit hitam. Tidak apa-apa. Selesai minum ini dia kembali normal, ya. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan saya minta tolong diminum sesuai dengan aturan minum obat. Kalau ada yang datang pengaruhi, jangan percaya. Ini semua sudah diuji, ya. Ini kapsul kelor ini sebelum kita masukkan ke kapsul, tepungnya sudah kita uji dan layak untuk dikonsumsi, ya. Jadi tidak usah takut, ya. Jadi saya kira ini saja penjelasan. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silakan, kalau Bu Isanto, ya. Kak, tidak ada yang bertanya? Sudah jelas? Tidak boleh salah minum. Tadi ini empat sudah. Ada yang dua, ada yang satu. Tidak boleh minum kapsul sama minum sopi. Ya, tidak boleh alkohol, tidak boleh. Ada yang minum sopi di sini? Tidak. Sebagai. Kalau ada, ya. Kalau ada urusan ada, tapi jangan diminum bersama-sama. Boleh berapa jam, dokter, ya? Diterkankan mana? Iya. Kalau misalnya dia minum alkohol, berapa jam setelah itu dia boleh minum obat? 4-6 jam. Ya, jadi 4-6 jam sudah boleh minum lagi obatnya. Kalau ada, terpaksa harus minum, ya. Nah, kalau minum obat dulu. Jangan minum SK dulu, nanti sudah mabok lupa minum obat lagi nanti. Nah, sudah pusing duluan. Ternyata pusing karena minum SK, nanti dibilang pusing karena minum obat. Oh, ibu lupa minum obat lagi nanti. Ya, jangan begitu. Ya, jadi saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Camat, Ibu PU, Ibu Kapus, Tuna Besi, bersama staf seluruhnya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ibu PU, Bapak Ibu Pejabat Desa, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa
Biau, Desa Tunabesi dan Tunmap ya, yang sudah mensukseskan acara ini. Ibu Kepala Sekolah SMA yang sudah tadi mengatur semua siswanya dengan baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan mohon maaf apabila kami menyita waktunya cukup lama dari pagi sampai jam 3 sekarang. Harap ini semua bisa memberikan manfaat baik untuk kita. Dan sampai jumpa tanggal 5 Oktober nanti. Terima kasih dan selamat.